Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Ketika Anda menghidupkan mobil Anda seperti ini, kemudian Anda dapatkan bahwa lampu indikator aki ini tidak mati, berarti ada sistem kelistrikan di mobil Anda yang tidak beres. Ketika kita baru memutar tombol kunci kontak, atau ketika kita baru memutar kunci kontak pada posisi on seperti ini, maka lampu indikator yang masih menyala biasanya berupa aki, kemudian oli, dan mesin. Tetapi semuanya akan mati ketika mobil sudah kita hidupkan. Jadi setelah mobil kita hidupkan, mestinya semua indikator itu mati. Kalau masih ada yang hidup, berarti ada trouble. Ikuti langkah-langkah saya kali ini untuk memperbaiki lampu indikator aki yang tetap menyala. Langkah pertama, kita akan memeriksa sekring yang ada pada bagian mobil sebelah kiri di ruang mesin. Ini kita lepas, kita bongkar. Ini nanti kita cek untuk memeriksa atau mengeceknya, dan barangkali untuk melepas kalau dia memang rusak, kita nanti butuh dua alat ini. Kita butuh tang lancip atau tang jepit ini, dan kita butuh ini untuk memeriksa apakah sekring putus atau tidak. Kita menggunakan skala ohmmeter bebas karena hanya untuk mengetahui ada hubungan apa tidak. Seperti ini. Kita pastikan bahwa ini bekerja. Ya, itu bekerja. Sekarang tinggal kita cek pada sekring. Kita coba lagi. Ini yang akan kita cek apakah putus atau tidak. Ini sembarang, bebas. Seperti ini. Yang satu di sini. Ternyata tidak terhubung. Coba yang lain di sini. Nah, ini hidup. Ini sekring nggak ada masalah. Ini juga sama, nggak ada masalah. Coba lagi di sini. Nah, ini putus. Kita lepas, nanti kita ganti. Kita lepas pakai ini. Ini. Ini gantinya. Kita cek dulu ini. Nah, ini hidup, tinggal kita pasang saja. Kita taruh di sini. Sudah selesai. Mobil coba kita hidupkan kembali, apakah
lampu indikator langsung mati atau tetap menyala. Kita hidupkan, kita onkan mobilnya. Nah itu, lampu indikatornya masih menyala semua. Ini hand rem, aki, oli, sama mesin. Kita hidupkan. Ya, ternyata betul bahwa sekringnya putus. Sekarang di sini indikator akinya sudah mati. Ini indikator untuk hand rem. Ini kalau kita hand remnya lepas, otomatis ini akan hilang. Nah, berarti mobil sudah dalam keadaan kondisi semula, tidak ada masalah dalam kelistrikan. Tonton terus video dari Pak Eko Channel. Jangan lupa untuk dukung channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.